Halo guys, selamat datang kembali di Mike and Magic Elemental Guardian. Masih bersama WR Gamer di sini. Nah, di video kali ini gue akan melakukan open, oke? Gue akan open Soul Stone. Jadi di sini saya punya 31 Epic Soul Stone dan juga punya 2 Epic Fragment dan juga 1 Legendary Soul Stone, oke? Oke, jadi di Epic Soul Stone ini kalian bisa lihat rate-nya. Oke, untuk rate bintang 2-nya itu sebesar 91%, 91,4%, dan bintang 3-nya cuma 8%, sedangkan bintang 4-nya cuma dan hanya 0,6% chance-nya, guys. Dikecil sekali untuk yang bisa mendapatkan bintang 4 itu chance-nya cuma 0,6%. Oke. Gue udah lihat beberapa video di YouTube yang video juga open apa namanya Soul Stone itu dengan cuma chance 0,6% itu dia bisa dapat bintang 4. Oke, kita lihat apakah keberuntungannya dia bisa tertular padaku. Gak tahu, kita coba aja ya. Untuk legendary Soul Stone sendiri tuh gua ranti dapat bintang 3. Oke. Dengan chance 90% mendapatkan bintang 3 dan 10% mendapatkan bintang 4. Chance-nya hanya 10% guys untuk bintang 4-nya. Oke, kita langsung aja open ya. Kita langsung aja open Epic Soul Stone. Kira-kira nanti dapatnya apa? Gue udah lihat beberapa video itu yang bagus bintang 2. Salah satunya itu Ballistic, Basilic. Oke, dapat apa ini? Gargoyle, lab, gimana bacanya ya, seperti itulah. Shield guard, oke. Nanti dia tipe defender, not bad. No lightning, oke. Di sini kalau seumpama dapat itu dapat lightning guys, ada lightningnya. Kalau seumpama ingin dapat bagus loh. Dia dancing dapat soulless marionette. My God, apa itu soulless marionette? No lightning again. Ya dapat sping. Kemarin gua juga dapat sping loh. Kami dapat sping lagi. Yep, no lightning lagi. Ya dapat dia lagi. Ya. Ayo bro, gua udah ngumpulin lama ini, hampir 1 minggu nih. Gua ngumpulin semuanya. Saboteur. Oh, saboteur. No. Why? No lightning again. Again and oh, wrong color baby. Yang bagus itu yang hijau warnanya, guys. Oke, okay? Ini namanya sama Basilix, oke? Okay? Basilix itu yang hijau itu yang paling dicari untuk yang bintang 2, oke? Okay? Dan ternyata salah warnanya. Oh my God. Oh, dapat hijau tidak sih jingkrak-jingkrak gua, guys. Astaga, sayang sekali. Dapat ghost. Dapat hantu. Oke, okay, lightning. Woo, lightning. That good. I don't know, guys. Yang penting dapat bintang 3, bro. Oke, okay, tadi kalian tahu sendiri kan bintang 3 chance-nya berapa? Oke, okay, kita lihat skill-nya. Skill-nya apa? Double attack an enemy with an attack increase based on own speed. Oke, okay, jadi tergantung dari speed-nya, semakin tinggi speed-nya sepertinya semakin sakit. 50% chance of double attacking all enemies instead. Oh my goodness, this is good. Oke, okay, yang skill yang tengahin apa ya? Attack an enemy inflicting great damage and increase their critical chance. Oke, okay, amazing. Nice, setidaknya dapat petir. Oke, okay, dan itu bintang 3. Tapi no problem. Oke, okay, no problem. Jangan khawatir. Gak ada petir lagi, guys. Aku maunya basilik yang hijau. Please, basilik yang hijau. Oke. Okay. Oke, okay, lightning lagi. Wow. Red, oh my God. Gua dapat kudanil lagi yang biru. Kemarin gua udah punya yang fire, guys. Yang ini dapat yang biru. Oke, okay, skill-nya apa kita lihat ya. Teams up. Oke, okay, yang merah kemarin juga teams up juga with allies and attack enemy if the enemy attack has been marked as down, grand self. Oke, okay, counter attacking for two turn. Attack an enemy increases attack damage based on own max HP. Oke, okay, jadi serangannya itu berdasarkan max HP-nya dia. Jadi semakin tinggi HP-nya, semakin sakit serangannya. Oke, okay. Increase self defense for 2 turn and grant self advantage over all element when defending. Oh my God.
For to turn and increase self advantage over all element when defending for to turn. Okay, not bad. Not bad, Hippo. Hippopotamus. No lightning again. Eh! Snake fly. Dia lucu sekali, guys. Dia jadi bola. Okay, next. Tinggal 18 lagi loh. Oh, wow! What the... Wow! This is my lucky day. Okay. Okay, gini ya. Di video-video yang lain, itu jarang sekali yang bisa dapat petir banyak. Dan ini gua mendapat petir tuh banyak sekali, guys. Oke, okay, amazing. Kalian gua dapat attacker yang namanya adalah Kabuki Ninja. Oke, okay, skillnya apa? Kita lihat dulu. Double attack. Oke, okay, semuanya dapat double attack tadi. Inflict great damage if attack is a critical. Decrease speed of all enemies for one turn and decrease is their turn bar by 50%. That was awesome. Yeah, attack an enemy and decrease the defense. Okay, dia dapat defense break. Yes. Last one, the next. Ayo dong, Basilix. Okay, yeah, dapat si dia, dapat healer lagi. Di sini kalian tahu ya, gua ndak punya healer sama sekali loh. Ya payah sekali. Wait! Apa ini mini golem? Woo! Dia jadi bola. Oh my god, this is amazing. Tiga kali loh. Tiga kali gua dapat lightning. Oke, ya dalam waktu yang hampir bersamaan. Berdekatan maksudnya, sorry. Gak ada lightning lagi. Oh no, please kasih lightning. Oke. Gak ada lightning lagi, bro. Ya Allah, dapat ini lagi. Astaga, astaga, banyak sekali gua dapat itu tadi, guys. Udah tiga gua dapat itu. Oh my god. Ih! Dapat unicorn yang hijau gua. Oh my god, gua udah punya yang merah tapi dia bintang 3, guys. Yah, soulless lagi. Petir dong. No lightning again. Harpy. Oke, okay, nice. Grant another turn if an attack brings down. Oh, yap. Jadi, dia pasifnya kalau dia akan mendapatkan turn lagi jika musuh yang diserangnya itu mati. Oh. Attack an enemy inflicted great damage, burst their active poisons dealing 125% damage and amplify their incoming damage for by 50% for one turn. Dan guys, sakit ini guys. Oh, mantap. Oke, okay, lightning bro. Yes. Hah? What? What? Oh, wow. 0,6% dan gua dapat. Oke. Okay. Oh my god. Faceless. Namanya Faceless, guys. Dia tipe saboteur. Apa maksudnya saboteur? Gimana bacanya gua? Saboteur. Saboteur. Dia seperti bahasa Jerman. Oke, okay, kita lihat skillnya apa? Fog of War. Tadi dia pasif ini. Oke, okay, sampai muter-muter. Oh my god, this is daydream, dude. I don't believe it. 50% chance to dodge incoming attack. Oke, okay, protect self with a crystalline veil with 50 chance of bouncing attack incoming negative effect of the original caster. Oke, okay, gua harus gunakan Google Translate untuk bisa ngartikan itu. Oke, okay, terima kasih banyak. Thank you. Attack an enemy increase in HP. Increase attack based on max HP and lower their oh! And increasing attack based on own max HP and lowers their turn bar by 100%, then cast madness over the enemy to force him to attack himself or to another enemy. This is good.
Wow, bintang 4. Oke, kita next. Jangan terlalu happy, masih lama ini guys. Masih lama, oke? Okay? Masih lama, luar biasa. Tapi gue dapat bintang 4 dengan cuma Archon Bird. Oke, okay? Archon Bird yang bagus itu yang biru rata-rata. Ini yang bener yang pinik ya? Iya, di orang-orang tuh cari yang biru guys, yang bagus untuk yang bird itu. Kunam ternyata juga bagus juga, Kunam ya. Oke, okay. Dapat apa lagi nih? Gimana kamu goyangnya? Im. What is this? Dapat apa kira-kira? Dapat ghost lagi. Ghostbuster. Ada lightning lagi? Why? Sebetulnya keberuntunganku udah habis, guys. Tinggal 4 lagi, guys. Oke, no lightning lagi. Yah, dapat dia lagi, Shield Guard. Oh my god. Oke, gue masih gak percaya gue bisa dapat bintang 4 dengan chance cuma 0,6%. Itu wow, itu loh guys. Amazing kan? Oke, dapat apa ini? Dapat rusa. Habis. Kita open yang fragment, oke? Okay? Jadi pecah, terus kemudian disambung lagi, terus kemudian kita ketika kita pencet itu dipecahkan lagi. Terus kenapa? Kenapa kok dipecah ya? Dapat laser elemental. Kita open lagi, guys. Oke. Okay. Lightning please lightning. No lightning. Udah berapa kali aku dapat shield guard? Oke. Okay. This is the main. Oke, okay, ini yang utama yaitu adalah legendary soul stone. Oke. Okay? Gua sangat susah payah sekali untuk bisa mendapatkan legendary soul stone dengan garanti akan mendapatkan bintang 3 sebesar 90% dan juga 10% chance untuk mendapatkan bintang 4. Kita lihat, guys. Kita lihat kira-kira dapat enggak ya? Oke. Okay. Oh, dapat yang light. Tadi gue dapat yang fire. No, dude. Kenapa nggak bintang 4? Oh my god, tackle element preventing them from being revived for two turn. Oke, okay, jadi temannya kalau kesikat ini dia nggak bisa revive gitu. Nice, amazing. Decrease defense enemy. Oke. Okay. Oke okay guys, mantap jiwa. Udah gak punya apa-apa lagi. Udah, sekarang gue miskin lagi guys. Lama nanti ya. Oke okay, jadi wow, gue summon 34 creature loh. Oke okay. Bisa kalian lihat tuh. Kan makan tuh faceless. Nah disini gue dapat faceless dari Epic Soulstone. Oke okay, bukan dari legendary. Jadi cuma 0,6% gue dapat. Sedangkan yang 10% chance-nya, gue malah nggak dapat guys. Tapi it's okay. Okay, this is a gift. Kalian tahu dapat faceless. Ini gue dapat faceless loh. Langsung bisa di-upgrade. Apaan nih di-upgrade-nya? Skill up. Oke, okay, nice. Nanti aja ya. The astaghfirullah. Lati, maaf, dia bisa berubahnya seperti apa nanti? Oh my god. Winter faceless dia katanya guys. Dia ternyata saboteur. Gue masih gak tahu apa sih maksud dari saboteur itu. Sampai sini ada yang attack, defense, support, healer, dan saboteur. Oke okay. Nanti dah gue pelajari lagi, oke okay? Oke okay, setelah itu faceless. Gue dapet faceless. Dapet si Kabuki Ninja. Oke okay? Kabuki Ninja dia bisa apa? Maksudnya bukan dia bisa apa, berubahnya seperti apa? Kita lihat. Oh my god, mantap jiwa men. Wow. Wow, amazing. Yeah. Kalian tahu suaranya? Ah. Kemudian dapat yang si Blade Dancer. Oke. Okay. Gue sih lihatnya cuma evolve-nya doang, guys. Karena keren biasanya evolve-nya. Oh, wow. Amazing. Oke, jadi itu adalah hasil dari open soulstone kali ini.
Gua open 33 epic soulstone dan juga satu legendary soulstone. Sekarang hasilnya adalah The Faceless, kemudian Kabuki Ninja, Blade Dancer, Tawaret, dan juga Blade Dancer yang Air. Oke guys, oke jadi wow, apa ini special offer, nggak peduli, wow dan wow, ini nggak sia-sia gua nunggu hampir satu minggu lebih ya. Satu minggu lebih untuk membuat video summon ini, gua kumpulin semuanya, ndak gua spend, pokoknya gua kumpulin sampai penuh semuanya buat bisa summon kali ini dan boom. Dengan chance 0,6% gua bisa mendapatkan bintang 4. Amazing. Oke, sampai di sini dulu video Mike and Magic Elemental Guardian kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video Mike and Magic selanjutnya. Bye-bye, guys.